Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menginstruksikan kadernya tidak ikut hal yang bersifat inkonstitusional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menafsirkan bahwa yang dimaksud SBY tidak ikut dalam kecurangan karena tidak sesuai dengan konstitusional. Himbauan SBY ini tidak ada kaitannya dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Ia menegaskan Partai Demokrat masih dalam koalisi. Menurutnya tidak masalah saat deklarasi yang dilakukan Prabowo tanpa dihadiri petinggi Partai Demokrat. Kondisi ini sama dengan Sandiaga Uno yang tidak hadir karena kebetulan tengah sakit.